ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله Ma'asyiral muslimin Yang semoga Allah muliakan dan Allah limpahkan rahmat dan karunianya Marilah kita memanjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan nikmatnya Kita masih bisa merasakan kehidupan dunia Yang dengan taufik dan rahmatnya Hati kita tergerak Kaki kita melangkah Menuju salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beribadah Untuk bertaqarrub, Untuk menyiapkan bekal Sebelum perjalanan yang sangat panjang Yang diawali Dari liang kubur kita Watazawwadu fa inna zadi Dan berbekallah Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan Maka nikmat-nikmat di atas tidak mungkin kita bisa tidak mungkin bisa kita hitung. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka berusaha bersyukur semampu kita dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kekurangan dan kelalaian kita dalam bersyukur dan beramal serta beribadah kepadanya. Sebagaimana salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. ma'asyiral muslimin ya Allah muliakan. Kembali marilah kita ingatkan diri kita untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sejati. Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala. karena mengharapkan rida Allah Subhanahu wa taala dan khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala dan lakukan itu dengan sebenar-benarnya lakukan itu dengan maksimal fattaqullaha masata'tum bertakwalah kepada semaksimal kalian lalu setelah Allah perintahkan kita untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya Allah mengingatkan kita wala tamutunna ila wa muslimun dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Dalam kondisi menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan nurut kepada Allah tabaraka wa taala. Pastikan pada saat hari kematian kita kita dalam posisi dan dalam kondisi seperti itu. Maka selalu minta husnul khatimah dan semoga Allah memberikan kita husnul khatimah amin ya alamin. Ma'asyiral muslimin ya Allah muliakan. Ketika kita bicara ketakwaan, kita tidak bisa pisahkan dengan doa. Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah inti ibadah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara banyak doa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah doa yang senantiasa rutin dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik merutinkan doa ini hadirin. Ini pasti doa yang spesial. Doa yang tidak biasa. Karena manusia yang terbaik yang dijamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya membaca doa ini setiap hari sebagaimana testimoni dari istri beliau alaihi salatu wassalam Ummu Salamah radhiyallahu taala anha Ummu Salamah menyampaikan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza asbah qal sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di waktu pagi dalam riwayat yang lain ma'asyiral muslimin setelah salat subuh maka beliau berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyiba Wa amalan mutakabbala Allahumma inni as'aluka ilman nafia, ah. Ya Allah Aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat Wa rizqan Dan rizki yang baik dan halal Wa amalan mutakabbala dan amal yang diterima oleh Engkau, Subhanahu wa Ta'ala, doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setiap pagi, doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum beliau memulai aktivitasnya di hari tersebut, doa yang bukan hanya permintaan, tapi menunjukkan tujuan kita setiap harinya. Kita punya banyak aktivitas kita banyak, banyak kegiatan namun kalau kita hitung-hitung kegiatan tersebut lalu kita list dan kita lihat apa filosofi apa hikmah apa makna di balik itu inti dari semua aktivitas kita adalah ilmu yang bermanfaat rizki yang halal dan baik dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW. wasallam oleh karena itu sebagian ulama mengatakan doa ini adalah permintaan tujuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan dari aktivitas kita sehari-hari. Seorang muslim harus memiliki tujuan. Seorang muslim harus memiliki arah ketika dia bangun di waktu pagi, ketika dia memulai aktivitas dan arah dan tujuannya adalah ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan baik dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tiga hal ini tidak ada atau cacat maka ada masalah dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Karena ini tujuan. Ini bukan tiga hal sekunder. Ini bukan tiga hal tersier hidup kita dalam kesetiap hariannya. Itu harus menghasilkan tiga hal di atas. Dimulai dari ilmu yang bermanfaat. Allah perintahkan nabi kita alaihi salatu wasallam dan kita semua untuk berdoa rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan ilmuku Ya Allah tambahkan ilmuku Ilmu yang bermanfaat hadirin sekalian Ilmu Yang bukan hanya menambah wawasan Tapi ilmu Yang bisa kita manfaatkan di dunia dan di akhirat kita Ilmu yang bukan hanya membuat kita pintar Tapi membuat kita berubah membuat kita tunduk, membuat kita semakin baik, membuat kita menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan pernah berpikir bahwa sebatas tahu saja cukup. Masya Ma Muslimin, ya Allah muliakan. Bukankah detik ini ada banyak laki-laki Muslim yang tidak sholat Jumat? Dan ketika kita tanya mereka setelah selesai sholat Jumat, Apakah Anda tahu bahwa hukum salat Jumat wajib bagi laki-laki mukim? Maka, apa jawaban mereka? Mayoritas mereka mengatakan tahu. Tapi, apakah ilmunya bermanfaat buat orangnya? Apakah ilmunya bermanfaat buat dirinya? Dia punya ilmu, dia punya wawasan. Dia mengerti hukum pada hal tersebut, tapi dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya tersebut. Oleh karena itu yang diminta oleh Nabi SAW bukan sebatas ilmu yang banyak Tapi Allahumma ini as'aluka ilma nafi'a Ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat Yang bisa bermanfaat bagi diriku di dunia Di alam kubur Dan hari di kiamat kelak Ilmu bukan banyak-banyakan Ulama kita mengatakan ilmu bi riwayah Wa ilmu Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan kalau kita pakai bahasa kita pada hari ini, ilmu itu bukan banyaknya retorika, bukan banyaknya men-share, bukan banyaknya datang ke kajian dan seterusnya. Tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang menjadi alat kontrol kita untuk tunduk kepadanya. Rasa takut yang membuat kita sujud kepadanya. Rasa takut yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perbedaan yang signifikan antara takut kepada Allah dan takut kepada makhluk. Kata para ulama takut kepada makhluk secara tabiat kita akan menjauh dari makhluk tersebut tapi takut kepada Allah itu akan membuat kita mendekat dan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan disitulah tempat ketenangan oleh karena itu hadirin Allah muliakan dulu para ulama kita sebagaimana dijelaskan al Hasan al-Basri ketika menuntut ilmu ketika datang ke kajian ketika membaca kitab bukan hanya wawasannya yang luas bukan hanya pengetahuan yang bertambah kata beliau lam yulbath tidaklah berjalannya waktu pada saat orang itu belajar kecuali an yura atharu dhalika kecuali dampak ilmunya dampak yang ia baca dampak yang ia dengar dampak yang ia pelajari dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terlihat akan terlihat fi akan terlihat, akan terlihat dari matanya. Bagaimana cara ia memandang? Bagaimana cara ia melihat? akan terlihat dari kehusuannya. Salat semakin khusyuk, berzikir semakin khusyuk, berpuasa semakin khusyuk, bertakarub semakin khusyuk. Ada ketenangan dalam dirinya, ada kenyamanan di dalam dirinya, ada kenikmatan di dalam dirinya. Kelihatan bagaimana dia khusyuk ketika membaca Al-Quran. Kelihatan ketika dia khusyuk pada saat dia barang-barang kita sholat zuhur berjamaah di kantor. Terlihat kekhusyuan pada saat dia mengerjakan qobliya zuhur atau Mbak dia zuhur. Terlihat kekhusyuan ketika kita bertemu dengan orang yang sama di waktu asar di masjid yang sama. Kekhusyuan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya. Kenapa? Karena ilmunya bermanfaat. Ilmunya bermanfaat ma'asyiral mu muslimin dan terlihat dari lisannya, cara bicaranya berubah. Respect dengan orang santun dengan orang, baik dengan orang, punya kualitas linguistik yang baik dan berbeda pada saat dia belajar dan pada saat dia belum belajar. Itu kata Al Hasan Basri. Dulu para ulama kita begitu belajar berubah, cara bicara berubah, cara menghargai orang berubah, cara merintah berubah, cara merespon berubah, cara bertanya berubah. Kenapa? karena ditempa oleh Al-Quranul Al Karim dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu ilmu yang bermanfaat merubah lisan hadirin merubah lisan wayadihi dan merubah tangannya Berubah tangan tangan tidak mau menyentuh yang haram tangan tidak mau menyakiti istri yang ada di rumah tangan tidak mau menganiaya anak-anak yang notabene adalah darah daging kita tangan berubah tangan akan lembut akan digunakan untuk hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan di, akan digunakan untuk mengungkapkan kasih sayang kepada keluarga, bukan untuk menyakiti mereka. Kenapa? Karena dampak dari Al-Qur'anul Al Karim dan Sunnah Nabi SAW yang dia pelajari. Dan akan terlihat perubahan dalam salatnya. Salatnya semakin nikmat, salatnya semakin khusyuk, salatnya semakin bagus dia akan jaga sholatnya hadirin Allah muliakan dan bukan hanya jaga sholat dari sisi waktu bukan hanya jaga sholat dari segi lisan atau bacaan atau gerakan tapi menjaga kualitas sholatnya lalu dia akan berubah bagaimana dia memandang dunia pada saat dia belum belajar dia menjadi hamba dunia tapi setelah dia belajar dia menjadi hamba Allah tabaraka wa ta'ala pada saat dia belum belajar dia menjadikan dunia sebagai tujuan tapi pada saat dia telah belajar Dia menjadikan dunia sebagai sarana Dan ini bukan tentang kaya atau miskin Ini tentang orientasi Dan bagaimana sudut pandang kita terhadap dunia Dan itulah ilmu yang bermanfaat Aku lukuh lihada Wa astagfirullahalaih walakum Alhamdulillahi hamdan kathiran Taiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa irdah Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad Ma'asyiral muslimin ya Allah muliakan Lalu kita meminta waris Toyiba dan rizki yang baik dan halal. Maashirul muslimin ya Allah muliakan. Rizki bukan sembarang rizki. Rizki bukan tentang banyak atau berapa nominal kita dapatkan. Tapi pastikan yang kita kejar di setiap harinya hanyalah rizki yang halal dan baik agar kita tergolong orang-orang yang beriman. Alangkah inkonsistensinya kita ketika di pagi hari kita berdoa waris ya Allah berikanlah aku rizki yang halal dan baik tapi beberapa jam kemudian kita ambil harta yang haram kita ambil uang haram dan kita makan uang haram maka doa kita di pagi hari setelah sholat subuh tersebut hanya doa yang diucapkan oleh lisan kemunafikan tidak ada esensi tidak ada kejujuran tidak ada ketulusan hanya lip service saja dari lisan tapi tidak Diyakini di dalam hati kita, orang yang membaca doa ini dengan hatinya dan bukan hanya dengan nisannya, paham maknanya, bukan hanya mengerti bahasa Arabnya secara bahasa, maka ia akan meresapi bahwa saya telah meminta kepada Allah, "Rizki yang halal dan rizki yang baik." Maka setelah itu, detik-detik berikutnya, menit-menit berikutnya, jam-jam berikutnya di hari itu, saya hanya mau memperjuangkan harta yang halal dan harta yang baik. Saya hanya mau mencari harta yang halal dan harta yang baik dan saya tidak mau menyentuh harta yang haram. Hadirin ini ya Allah muliakan, hidup ini hanya sekali, hidup ini singkat dan hisap kita pada hari kiamat akan sangat merepotkan kita. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa harta yang halal, harta yang halal itu hisap dan harta yang haram adalah azab. Cobalah kita renungkan hal tersebut dan Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan kullu jasadin nabata min suhtin fannaru bih setiap daging dan setiap anggota tubuh kita yang tumbuh dengan harta yang haram maka neraka lebih pantas untuk raga tersebut hadirin yang Allah muliakan setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram maka Nabi kita yang tidak berbicara dengan hawa nafsu sallallahu sallam wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau beliau menyampaikan kepada kita semua umatnya karena sayangnya beliau kepada kita karena ingin kita sukses di dunia dan di akhirat agar kita tidak tertipu dengan instannya harta haram kullu jasadin nabata min setiap jasad dan tubuh yang tumbuh, yang berkembang dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Apa artinya kita kerja dan banting tulang pagi, siang, sore, malam, kalau pada akhirnya kita hanya diadab dan disiksa di dalam api neraka? Apa arti ini semua hadirin sekalian? Kalau adab di dunia saja sudah membuat kita berantakan, Lalu bagaimana dengan azab akhirat? Allah mengatakan, "Wa hadhihi al-hayatud dunya illa lahun wa la Sesungguhnya perhiasan atau kehidupan dunia hanyalah lahun, hal-hal yang enggak ada artinya dan permainan belaka. Allah katakan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang tidak ada artinya. Jadi sesuatu yang membuat kita sakit, membuat kita nyesak, membuat kita terpukul, Allah katakan itu belum seberapa itu nggak ada artinya sama sekali lalu Allah lanjutkan dengan Firman-nya wa inna darul sesungguhnya kehidupan real itu kehidupan di akhirat anda sakit hati anda sakit anda sedih anda terpuruk itu bukan seberapa kalau anda ingin tahu sakit yang real kalau anda ingin tahu terpuruk yang real kalau anda ingin tahu kekecewaan yang sesungguhnya tunggu di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala wa innad darul akhirah hayawan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan real oleh karena itu jaga diri kita dan jaga tubuh istri kita jaga tubuh anak-anak kita dari api neraka jangan berikan makan kepada mereka kecuali dari harta yang halal jangan sampai kitalah penyebab mereka dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala kita berusaha menyelamatkan kehidupan duniawi mereka yang belum pasti dengan harta haram tersebut tapi kita hancurkan mereka kehidupan masa depan yang pasti di akhirat dengan harta yang sama tersebut dan yang terakhir hadirin sekalian wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bukan banyak-banyaknya amal. Intinya apakah amal itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang diterima adalah amal yang ikhlas kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW wasallam sebagaimana keterangan para ulama-ulama kita. Hadirin Allah muliakan, intinya bukan berapa banyak kita salat tapi intinya berapa sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Darda pernah mengatakan, la an astaikina, an Allah taqabbala minni salatan wahidah ahabu ilayya mina dunya wa mafiha. Kalau aku bisa memastikan, kalau ada info yang bisa aku dapatkan, bahwa Allah menerima sholatku satu kali saja, satu sholat bukan dua, bukan tiga, bukan satu tahun, bukan dua tahun, bukan tiga tahun, bukan seumur hidup, satu kali sholat saja, Allah terima. Itu lebih aku cintai dan lebih aku pilih daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu, entah berapa banyak ibadah yang sudah kita lakukan, tapi pertanyaannya: sudah ikhlaskah kita pada saat mengerjakan ibadah tersebut? Sudahkah kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan sudahkah kita tahu ilmunya, dan sudahkah kita mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana suri dan kita? Ini menjadi tantangan kita kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu hendaknya konsentrasi kita agar amal kita diterima oleh Allah itu lebih besar daripada konsentrasi kita pada mengerjakan amalan itu sendiri semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memperbaiki kekurangan dari amal ibadah tersebut dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan doa ini doa yang sangat simpel doa yang sangat sederhana doa yang mudah dihafal siapa saja orang yang diberikan taufik untuk menghafal doa yang redaksinya hanyalah Allah ma ini as'aluka ilman nafi'an wa kontoyiban tayyiban wa amalan mutaqabbala ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan 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 rizki yang halal dan baik dan amalan yang diterima oleh engkau doa yang sedikit ini apabila kita baca dengan penuh keyakinan dengan penuh kepercayaan dengan penuh husnudzan kepada Allah Swt berbaik sangka kepada Allah lalu kita berusaha buktikan dengan sikap kita dan perilaku kita dan aktivitas kita di hari tersebut maka akan menjadi modal besar pada saat nanti kita menghadap Allah Swt pada hari kiamat kelak semoga Allah memberikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة، وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أخير دعوانا عن الحمد لله رب العالمين